University Residence atau yang lebih dikenal dengan nama UNIRES merupakan asrama mahasiswa milik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terletak di Jalan Lingkar Barat, Taman Tirto, Kasihan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. UNIRES didirikan atas kerjasama kampus UMY dengan pihak pemerintah. Berdiri sejak tahun 2007, UNIRES adalah tempat yang representatif dalam pengembangan kepribadian dan intelektual bagi mahasiswa UMY. Saat ini, UNIRES memiliki 3 gedung yang dibangun secara terpisah, 1 gedung untuk putra dan 2 gedung lainnya untuk putri. Selain itu, UNIRES memberikan berbagai fasilitas seperti kamar tidur yang dilengkapi dengan pantry dan kamar mandi, musola, wifi, TV di setiap hall lantai, serta parkiran yang aman dan luas. Moral and intellectual totality. Itulah dua kata kunci yang menjadi tujuan utama dalam gerak dan langkah pendidikan di UNIRES. Nuansa pendidikan di UNIRES banyak dihiasi oleh nilai-nilai dan filsafat hidup. Nilai-nilai keislaman merupakan fenomena yang terjadi dalam kehidupan, pengurus, mahasiswa, dan karyawan setiap harinya. Residen UNIRES berasal dari berbagai penjuru tanah air dan mancanegara. Mereka menempuh studi diploma dan strata 1 di seluruh fakultas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mahasiswa dalam keanekaragaman warna, watak, dan kepribadian masing-masing suku bahasa dan budaya melebur menjadi satu dalam lingkungan yang bersahaja. UNIRES mengadakan program-program keislaman maupun wawasan intelektual, diantaranya program pemisahan sholat berjamaah, tadarus bersama, Al-Islam dan Saqafah Islamiyah, hafalan Juz 30, Bahasa Inggris, Al-Hikam, serta program tahsin dan tafhim Al-Quran. Selain dibekali dengan ilmu pengetahuan dan wawasan intelektual, mahasiswa UNIRES juga dibekali dengan pendidikan dan keterampilan keorganisasian, seni, dan olahraga, keterampilan berpidato dalam bahasa Arab dan Inggris, soft skill, leadership, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, sampai saat ini UNIRES telah membuktikan bahwa mahasiswanya mampu berprestasi baik di dalam maupun di luar kampus. UNIRES hadir di tengah kehidupan dewasa ini sebagai aset umat dengan beraneka ragam dinamikanya. UNIRES juga berperan aktif dalam pengabdian masyarakat dengan mengirimkan mahasiswanya untuk pembina pengajian dan TPA sekitar. Di bidang ekonomi, berbagai kegiatan produktif pun telah dikembangkan. Ini ditunjukkan untuk mendukung upaya-upaya pengembangan sekaligus penguatan kelembagaan UNIRES. Di antara kegiatan produktif yang saat ini telah dikembangkan adalah kantin Wisma UMY yang dilengkapi dengan meeting room dan laundry. Kini, UNIRES mampu berperan mengoptimalkan fungsinya sebagai suatu aset umat yang dapat diandalkan. UNIRES tetap berdiri sebagai pendukung pendidikan UMY yang senantiasa membina kader-kader umat untuk kejayaan bangsa dan agama.